A verdict looms in Johnny Depp's defamation trial, with jurors resuming their deliberations following America's Memorial Day holiday weekend. Live to 7 News US correspondent Johnny Depp diputuskan menang atas Amber Heard pada kasus gugatan pencemaran nama baik yang diputuskan pada tanggal 1 Juni di Fairfax, Amerika Serikat. For him to cook. That's hearsay, I guess. Juri memutuskan Depp memenangkan seluruh 3 klaim pencemaran nama baik dalam kasusnya melawan Amber Heard. Dalam hal ini, Johnny Depp mendapatkan $15 juta sebagai ganti rugi. Namun, juri meminta Amber Heard hanya cukup membayar $10.3 juta karena batasan ganti rugi yang berlaku sesuai hukum di Virginia. Sementara itu, gugatan balik Amber Heard juga meminta Johnny Depp membayar ganti rugi kepada istrinya sebesar $2 juta. Nah, Baking Friends, tahukah kamu bahwa ternyata Johnny Depp adalah penggemar berat makanan Meksiko? Meskipun ia lahir di Kentucky, Amerika Serikat, dan pernah tinggal di Prancis dan Italia, ia lebih menyukai masakan Meksiko seperti taco, elote, enchilada, dan quiacoiles. Namun, Coquinita pibil adalah menu yang paling ia sukai. Coquinita pibil adalah sup daging babi tradisional Meksiko yang sangat beraroma. Daging babi lembut yang hancur dalam saus, dagingnya berasap dipadu dengan jus jeruk dan pasta achiote. Nah, Baking Friends, demikianlah menu favorit Johnny Depp pada Baking World Update kali ini. Kalau film favorit Johnny Depp kalian yang mana nih?